Persoalan antara pabrik gula Tolonghula dengan warga kini makin memanas. Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Gorontalo Rumkono setelah mendapatkan aduan dari pemerintah daerah saat melakukan rapat dengan pendapat di Kabupaten Bolemo, menyatakan akan membawa persoalan ini di gedung parlemen. Selain akan dibahas di Senayan, Rumkono juga mengaku akan mengkoordinasikan dengan sejumlah kementerian. Nanti akan saya rekam seluruh permasalahan di sini, jadi dengan Pak Bupati sudah ada banyak masalah-masalah. Nanti saya akan rekam semua itu, dan nantinya akan saya akan bahas dengan kementerian-kementerian terkait. Terutama masalah lahan, ya itu harus dengan Kementerian Kehutanan, ya maksudnya nanti pengguna daripada lahan itu kan pemerintah daerah, tapi kalau lahan itu menjadi urusan Badan Pertanahan Nasional, karena itu harus kita dorong cepat ini sehingga apa lahan itu bisa dimanfaatkan untuk rakyat banyak. Sebelumnya persoalan antara perusahaan dengan warga ini kembali memuncak setelah pihak perusahaan melakukan upaya pengambilan alih lahan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat. Namun hal tersebut dibantah oleh jajaran direksi perusahaan Tolonghula. Mereka menganggap tindakan yang dilakukan oleh para pekerja di luar sepengetahuan pimpinan perusahaan. Mungkin kita langsung berkelahi di tengah jalan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Silakan lapor pada kami kalau memang ini ada masalah, Pak, tolong ditertibkan. Sudah kami akan turun. Dari Kabupaten Bolemo, Sumitro Igrisa, Mimosa TV, mewartakan.